Pemirsa, viral istri Kapolres Tebing Tinggi, Sumatera Utara, AKBP Agus Sugiarso, memamerkan segepok uang di media massa berujung dicopotnya sang suami. Sementara sang istri Ibtu Eci, Agus Sugiarso, diperiksa Propam. Inilah video yang akhirnya menjadi viral di media sosial. Ibtu Eci Agus Sugiarso, istri Kapolres Tebing Tinggi AKBP Agus Sugiarso, memamerkan segepok uang dalam media sosial TikTok. Video itu direkam oleh asisten pribadi Ibtu Eci Agus, kemudian diposting di media sosial. Meluasnya video ini berdampak dicopotnya sang suami dari jabatan Kapolres Tebing Tinggi. Ibtu Eci juga diperiksa di bagian Propam Polda Sumatera Utara. Kapolda mengecam tindakan menggambarkannya gaya hidup hedonisme yang dipertontonkan kepada masyarakat luas. Setiap anggota Polri untuk hati-hati dan waspada terhadap penggunaan sarana media sosial. Terlebih khusus gambar-gambar yang menampilkan kegiatan yang bisa menimbulkan persepsi hedonisme. Kegiatan kemarin oleh Ibu Kapolres Tebing, ya, itu dilakukan ada gambar memegang uang itu pada saat arisan yang rutin dilakukan di Polres Tebing. Saat kejadian itu, Ibtu Eci baru beberapa hari bertugas di bagian logistik Polda Sumut. Ia akan dimintai keterangan mengenai sumber uang serta tujuan postingan di media sosial. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.